Awas, hei. No. No. Ini ukurannya cukup pas sekali buat dipanen. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sharif Channel. Jadi hari ini aku lagi bersama temanku, ini Mas Aliron. Kebetulan ini saat ini lagi agak gerimis. Ini anginnya agak kencang. Jadi ini kita sedang berada di sawah. Dan di belakang ini ada banyak orang-orang atau banyak petani yang sedang membawa gabah baru saja dipanen. Terus temanku ini niatnya mau mengambil jerami yang habis dipanen, soalnya buat pakan sapi. Setelah itu nanti kita bakal mencoba buat cari sarang burung, guys. Sudah ada beberapa burung yang dalam tujuan. Salah satunya adalah sarang burung kutilang yang sekitar seminggu lalu sempat kita cek. Jadi terikuti. Jadi saat ini kita sedang berada di sawah. Ini temanku lagi mengambil sasa jerami yang habis dipanen padinya buat pakan sapi. Padahal tadi siang itu sangat panas banget, guys. Super panas, tapi tiba-tiba kita sampai di sini hujan yang lumayan lebat. Tapi untungnya ini sudah reda. Buat pakan sapi. Orangnya lagi ngaret-ngaret. Tapi kau mau buat apa? Karena damen atau jeraminya masih basah, jadi nggak ambil banyak-banyak, guys. Soalnya berat. Jadi setelah ini kita mau pulang. Terus setelah itu kita mau melihat sarang. Jadi karena lokasi sarangnya nggak jauh dari rumah, jadi nanti kita mungkin setelah sampai bakal jalan kaki. Jadi tetap ikuti, guys. Ini kita sudah selesai buat ngambil jerami buat pakan sapi. Oke, guys. Dan saat ini kita sudah berada di rumah setelah ambil jerami tadi buat pakan sapi. Setelah ini kita bakal keliling sekitaran rumah sini. Ada beberapa sarang yang rencana mau kita lihat. Paling enggak, kalau enggak dua ya tiga. Karena cuma ada di sekitaran sini. Dan salah satunya adalah sarang burung kutilang yang sempat kita cek satu minggu yang lalu yang sudah baru saja mentas. Jadi perkiraan harusnya hari ini sudah besar, sudah siap dipanen. Jadi tetap ikuti.
Oke, dan saat ini kita sudah sampai di sarang burung kutilang. Jadi sarangnya berada di atas pohon mangga ini guys, di atas gubuk milik seorang warga. Berada di atas sini. Dan langsung aja, setelah ini saya mau coba manjat, lihat perkembangannya setelah satu minggu. Saat ini saya mau coba manjat, jadi nanti mungkin bakal saya pakai untuk mengambil gambarnya, bakal saya pakai action cam yang ada di kepala ini. Soalnya saya nggak bawa HP ke atas. Pohonnya mabur ya? Pohonnya mabur. Iya. Wih, tak? Oh, weteng kok sini. Soalnya, ini sudah mabur ya, tidak sekali. Nah iya, kok gelis ini gede ini? Iya, iya. Kere, kere. Awas, deh. Wah, ini sudah apa ya? Tuh, ini. Yes, jadi ini adalah perkembangan anak burung kutilang yang anak dua. Ini sempat saya rekam waktu kecil. Astagfirullah, nolek bisa. Nah, ternyata udah cukup besar, sudah pada mau kabur dulu. Nah, ini lihat perkembangannya. Jadi saya sebelumnya ngecek itu hari Kamis. Dan sekarang hari Rabu, bisa dicek di video saya sebelumnya, itu masih sangat kecil-kecil sekali, bahkan belum melek. Dan ini sebenarnya temanku ini sudah ngecek beberapa hari yang lalu, itu sudah ngedom. Cuma baru tempo satu hari saya nggak kesini, besoknya lagi baru bisa kesini, dan ini sudah besar sekali guys. Nah, ini jadi dipegang sudah mau kabur aja ini. Mungkin dalam dua hari mungkin bisa terbang jauh. Bisa dilihat ya, sini anak burung kutilang. Dan ini bulu-bulunya sudah cukup lengkap. Dalam dua hari sudah siap kabur ini. Tadi waktu saya pegang sudah mau lompat, cuma langsung saya tutup bagian atasnya, jadi nggak sempat. Mantap, tuh kan sudah mau kabur aja. Oh mantap guys. Jadi ini bakal saya rawat sepasang anak burung kutilang ini. Mudah-mudahan nanti masih bisa dijinakan ukurannya segini. Dan mungkin untuk video kali ini cukup sekian. Jangan lupa like video teman saya juga yang punya channel YouTube namanya Tohiron84. Terus setelah ini tetap ikuti. Ini kita masih mau mencoba buat melihat sebuah sarang lagi, sarang burung perkutut setelah ini. Jadi tetap ikuti. Enggak, soalnya jaraknya enggak jauh dari sini, mungkin sekitar 20 meteran. Jadi langsung aja kita menuju ke lokasi yang kedua buat memastikan. Mudah-mudahan nanti juga mendapatkan hasil yang memuaskan guys. Jadi tetap ikuti guys. Oke guys, jadi saat ini saya sedang menuju ke lokasi yang kedua. Terus sayangnya untuk panen yang sarang burung kutilang tadi, sepertinya kamera yang saya taruh di action cam mengalami error. Jadi enggak sempat ngerekam. Kadang burung mangkat selater. Burung mangkat bikin. Iya. Burung mangkat, arit. Arit. Ini arit tuh. Yang arit ini. Arit laktar.
Oke guys, ini kita sudah sampai di lokasi yang kedua, yang gak jauh dari sarang burung kutilang tadi. Jadi ini kita sekalian mau mengecek sarang burung perkutut. Mungkin seminggu yang lalu kita lihat induknya ngeram, cuma gak sempat kita tengok, gak sempat kita lihat, sudah telur atau nutas, kita belum tahu. Jadi ini hari ini niatnya kita sekalian mau lihat ke atas. Nah ini berada di pohon nangka. Wis kana? Oh sayang sekali guys. Sayang sekali kita sudah sampai di lokasi yang kedua, tapi terlihat dari bawah sepertinya sudah kosong, posisinya jong. Sudah kelihatan nggak ada apa-apanya. Seminggu yang lalu masih ngeram, cuma kita nggak sempat aja buat melihat. Ini baru kita sempat dan ternyata hari ini jong guys. Oke guys, jadi temanku ini sedang memastikan sebuah sarang burung lagi. Ini ada burung perkutut yang sedang mengeram. Cuma ini kita masih belum tahu telur atau sudah menetas. Piye? Wes netas berarti? Tapi ini posisinya berada di ujung ranting guys. Jadi mungkin bakal butuh bantuan kayu buat memanennya. Soalnya memanjatnya nggak mungkin. Ini rantingnya kecil sekali. Kurang munggah. Tali kita ay. Kau no? Jadi di samping-samping rumah penduduk ini banyak sekali burung perkutut yang bikin sarang guys. Oke guys, jadi ini hasilnya. Jadi karena sarangnya nggak bisa diambil, dipanjat, jadi kita menggunakan kayu. Dan ini kita dapat sepasang anak burung perkutut. Dan ini ukurannya cukup pas sekali buat dipanen, masih ngedem. Oh mantap guys. Oke langsung aja kita sambil menuju ke rumah. Ayo kan. Oke, nah ini sekarang kita sudah sampai di rumah. Oke guys, jadi ini hari jadi sore hari ini kita dapat dua sarang burung. Pertama adalah sarang burung kutilang dan ini juga ada sarang burung perkutut. Mantap. Jadi sarang-sarang ini kita panen nggak jauh dari rumah sini, jadi kita cuma jalan kaki. Yang sarang burung kutilang ini mungkin sekitar 30 meteran lah. Setelah
30 meter tadi di menuju ke sarang kedua, di sarang burung perkutut yang kedua mungkin cuma 20 meter. Habis yang sekali sudah terbang anaknya, soalnya kita telat buat mengejarnya. Terus sambil pulang menuju 20 meter lagi kita melihat sarang burung perkutut lagi. Yang ini kebetulan ini posisinya pas buat dipanen. Cuma karena tadi berada di ujung ranting jadi sulit buat dipanjat. Akhirnya kita membutuhkan bantuan ranting disogrok. Oke guys, jadi ini adalah hasilnya. Ini mungkin dalam 2 hari burung kutilang ini sudah dipanjat, sudah pada terbang. Tapi untungnya ini tadi langsung saya tangkap, jadi nggak sampai keluar dari sarangnya. Terus ini burung perkututnya ini juga masih ngedom, pas sekali buat dipanen. Ukuran segini memang sangat pas guys. Mungkin ini baru sekitar usia 6 harian dari sejak menetas. Dan mungkin sekian untuk video kali ini. Sudah 3 tempat yang kita tuju dan 2 berhasil sukses buat dipanen. Terus mungkin cukup sekian video perjalanan hari ini. Ini temanku juga sedang bikin channel YouTube buat iseng-iseng aja mengisi keseharian, juga sama tentang hal burung. Bisa kalian searching di Tohiron84. Dan sekian untuk video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe channel. Dari saya, Syarif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.